Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali berjumpa dengan channel kesayangan kita, sahabat sekalian. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua digolongkan sebagai umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat sekalian, alhamdulillah hari ini tanggal 23 April 2022 memasuki hari yang ke-21 Ramadan 1443 Hijriah. Alhamdulillah kali ini kita akan pergi jalan-jalan ke Filipina kembali. Di sana sedang terjadi guncangan syahadat. Masya Allah, tabarakallah. Islam di negara Filipina sedang berkembang sangat pesat. Pertumbuhan jumlah kaum muslimin di negara Filipina sangat pesat, sahabat sekalian. Masya Allah. Dalam sebuah video kali ini, syahadat massal terjadi di sebuah penjara. Tidak kurang dari 30 orang bersyahadat secara massal di dalam sebuah penjara yang terjadi pada tanggal 21 April 2022 sebagaimana dipublikasikan oleh Abu Bakar Arabis, Ramadan dakwah, jilid dakwah ya. Beliau berdakwah di dalam sebuah penjara dan alhamdulillah 32 jiwa berikrar mengucapkan dua kalimat syahadat di sebuah penjara yang bernama Penjara Bogo City. Ramadan dakwah, jil dakwah, even they are physically restrained by their heart and mind are free, alhamdulillah. 32 souls took their testimony of faith, syahadah, at Bogo City Jail. May Allah guide them always to the right path. Allahu Akbar. Dakwah Ramadan, penjara dakwah, meski secara fisik terkekang namun hati dan pikiran mereka bebas. Alhamdulillah 32 jiwa mengambil kesaksian iman bersyahadat mereka di penjara kota Bogo. Semoga Allah selalu membimbing mereka di jalan yang benar. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat sekalian, agama Islam adalah agama monoteisme tertua yang tercatat di negara Filipina. Islam mencapai Filipina diperkirakan pada abad yang ke-12 dengan kedatangan pedagang Muslim dari Teluk Persia dan Pantai Malabar di India Selatan. Dan para pengikutnya dari beberapa kesultanan dan kerajaan dalam Kepulauan Melayu. Menurut Pew Research Center, ya, sebuah lembaga center yang berpusat di Washington, Amerika Serikat, untuk Filipina tahun 2000 mendapati bahwa 11% dari penduduk negara tersebut adalah Muslim. Sementara banyak dari penduduk adalah Katolik Roma, sebagian kelompok etnik adalah Protestan, tidak beragama, Buddha, Animisme, dan Hindu. Islam merupakan agama terbesar kedua di negara Filipina dengan pengikut 5.127.884 orang, itu tercatat pada tahun 2010. Kemudian menurut Kantor Statistik Nasional NSO, dalam kurun waktu 10 tahun, meningkat hampir sepertiga atau 32,7% dari 3 juta 800-an pada tahun 2000 dan meningkat kembali menjadi 6 juta 64.000-an pada tahun 2015 menurut Otoritas Statistik Filipina. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa sahabat sekalian. Inilah yang terjadi di negara Filipina, tiada hari tanpa bersyahadat, dan ini tidak lepas dari perjuangan dan pergerakan aktivis-aktivis dakwah yang berada di Filipina, para dai-dai yang tidak lelah terus memperjuangkan menyiarkan agama Islam di Filipina, sahabat sekalian. Masya Allah, tabarakallah. Ya, inilah video di mana terjadi syahadat massal di dalam sebuah penjara. Silahkan di-share video ini jika dirasa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan
Rasulullah. Bisa bagi saya, aku tidak saksi, kalau yang lain gitu, mempunyai simbahan. Pendili, anak imo, sa langit, ubiuta, na si Allah. Huwag ako, nagasaksi, na si Propeta Muhammad, katapusan, sa kutay, sa mga propeta. Huwag ako, nagasaksi, na si Jesus, propeta, o sugo, ni Allah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Okay, papakan na totoong makagalingan. Ni Rahman, ni Rahim, ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sabi ni saya, ako nagasaksi na wala ilaing Ginoo na pagkasimbahan. Pandili, ang naghimo sa langit o yuta na si Allah. Huwag ako nagasaksi na si Propeta Muhammad, katapusan sa kutay sa mga propeta. Huwag ako nagasaksi na si Jesus, propeta o sugo ni Allah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Okay, papakan na ito ang mga kaugalingon. Okay, sige na malingkod. فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت